Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Kebun Antani di sini. Pagi ini bunga episia warna ungu lagi mekar. Ada dua ini. Wow, cantik ya. Ini ID-nya Cocopelor. Ini jenis import, tapi dia tidak punya serbuk sari. Perawatannya juga agak rewel. Dia suka media yang basah, tapi harus longgar. Kalau misalkan medianya kering, nanti pucuk-pucuknya mengering, lalu airnya mati. Saya 1,5 tahun ngerawat ini belum begitu cocok, lebih sering mati. Kayaknya, tapi tetap semangat ya. Nah, ini bunga ungu. Nanti kita nunggu bunga jantan dulu untuk dikawinkan. Kayaknya ini bisa mekar berhari-hari. Kalau nggak salah sampai 4 hari baru layu. Nah, walaupun dia tidak rimbun, tapi dia sudah berbunga. Cantik sekali. Oke teman-teman ya, terima kasih dulu. Selamat pagi.